pertama, semua elemen masyarakat harus melaut. Di gedung DPRD Provinsi Bali. Tolak. Sekali lagi kita harus tolak. Tolak. Mahasiswa juga harus bersama-sama kita sebagai agen dari pembaruan, agen dari pembangunan untuk bersama-sama bergerak menuju sebuah pemerintahan yang bersih dengan hadirnya pers yang berkualitas. Kami memandang bahwa draft RUU penyiaran memuat pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers, demokrasi, HAM, sehingga membawa Indonesia ke masa kegelapan. Lanjutkan ke pimpinan dan diteruskan ke pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dimaklumi pimpinan dan anggota DPRD saat ini tidak ada di tempat karena ada tugas. Kalau kemarin cukup banyak anggota DPRD ada di sini karena ada dua agenda rapat kemarin. Kami tidak menerima surat sebenarnya langsung kepada kami, tetapi kami dapat info dari Polres akan ada pernyataan aspirasi ya, ke DPRD. Jadi kami terima kasih dari Polda, dari Polres, dari Satpol PP yang telah memberikan informasi kepada kami, sehingga hari ini kita bisa penyampaian aspirasi bisa dengan tertib dan tenang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyampaikan aspirasi, dan kami pastikan aspirasi ini kami lanjutkan ke pimpinan dan dilanjutkan ke pusat. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kesehatan, jalan terang, kemudahan, dan kesuksesan bagi Bapak Ibu semua.